Terima kasih Anda masih bersama Polis Lain. Pemirsa, polisi menangkap dua pasang remaja di bawah umur yang tengah asik pesta narkoba di sebuah kamar hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi menyita 14 paket kecil sabu yang disembunyikan di kamar mandi. Kalau dapet yang lain kok was sama. Ikut disuruh lagi yang ini, Wak. Ya, sembuang. Nah, aduh sadar kan, Wak. Keempat remaja ini tak berkutik setelah tim Hena Polresta Padang menemukan 14 paket kecil sabu, timbangan digital dan alat isap yang disembunyikan di kamar mandi. Salah seorang remaja berinisial R diduga merupakan bandar narkoba yang kerap bertransaksi di lingkungan hotel. Keempat remaja ini digelandang ke Mapolresta Padang bersama barang bukti guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Berawal informasi seperti itu, ya kita melakukan pengintaian dan kita melakukan penggerebekan terhadap tersangka. Yang seorang memang didapatkan 14 paket kecil narkotika jenis sabu, yang kemudian rekan lainnya, ada tiga orang rekan lainnya, ya turut kita amankan juga. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.